ngapain Prapatar nih. Ini kita voice time dulu nih. Iya gak? Diam-diam ternyata ramah juga momen Prapatar disapa fans bocil saat sedang dinner bikin salfok. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dulu ya guys. Klik juga tombol lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan updatean terbaru dari kami. Dikenal sebagai pribadi yang cuek dan cool, diam-diam ternyata Prapatar Malik Ahmad juga memiliki sisi ramah kepada para fans loh. Hal ini nampak saat Prapatar sedang makan malam bersama sang papa Raffi Ahmad dan para pemain Trans Nusantara FC beberapa waktu lalu di Jogja. Dalam momen tersebut, terlihat ada sederet anak-anak yang melihat dan memperhatikan Prapatar dari balik kaca. Raffi pun menyebut jika mereka adalah fans Prapatar dan meminta sang anak agar membalas sapaan mereka. Sontak, Prapatar yang duduk ditemani Mbak Lala langsung tersenyum dan menyapa para fans bocilnya itu dengan ikut melambaikan tangan. Ya, fans Prapatar nih. Dadahin dong, dadahin dong. Mantap nih, kita menang nih. Kasih Om menang nih kita. Alhamdulillah nih, Kep. Laga perdana, alhamdulillah. Kita makan-makan dulu. Nah, buat kalian yang pengen tetap up to date dengan semua berita terbaru dari Rans, jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video Dear Netizen selanjutnya.